Assalamualaikum, yuhu. Hey, ada orang di rumah? Siapa sih ya? Pengak-pengok, bye. Siapa sih ya? Ini saya, Pak Tanggap. Nengene langka nanggap apa-apa. Balik bae, Pak. Langka wong. Ini saya, Tanggap Sasmito. The only one Tanggap Sasmito. Tanggap Sasmito. Tanggap, Tanggap Sasmito. Gap gap tanggap sas mimito to to to. Pak, nang kene ora dodolan penggaris. Nang kene kos-kosan. Bocahnya pada langka. Esuk bae nang kene maning ya, Pak. Wah, ini siapa sih ya, enggak tahu diri memang orang ini. Hei, yang di dalam. Saya ini dokter, praktisi, dosen dan bikers. Pak, Pak. Mau ngoleti apa sih, Pak? Takon-takon tanggap apa? Ini dibukain dulu pintunya. Saya mau ketemu, saya mau nyari orang. Duh, ki wong jan. Trigis banget, dok. Tumungi langka wong, kok ya. Nah, gini dibuka pintunya. Biar ngomongnya lebih enak. Duh, Pak tanggap toh. Lah, yang mau ngomong kayak mau, Pak. Oh, ala kamu toh, 9. Kepriwe, Pak? Mana? Pak Kos? Apa sih ujung-ujung ngeliatin Pak Kos? Ini melebu disit. Lah, Pak Kos itu kan teman saya, Brotherhood. Salam Brotherhood, Sang. Anyong ora tayeng, Pak. Wis melebu bae nang kene. Tayeng, tayeng, sakit lehermu. Kayak tengeng, Pak. Ya udah, mana Pak Kos? Sebentar. Kamu ngapain di sini? Dolan, Pak, dolan. Anu kos-kosan enyong lagi direnovasi. Mahasiswa kok senengannya dolan. Belajar. Ini nih yang bikin mahasiswa Jogja itu malas semuanya. Yang namanya mahasiswa itu harus belajar, harus giat, harus rajin. Jangan cuma dolan. Dolan kok doyan. Pak, judulnya dolan. Asli nih, ngungsi, Pak. Kosane nyong lagi renovasi. Nyong turun ngendi? Ngomong, bae, lungku disit ngene. Lah. Loh, kosanmu kenapa? Ket mau wis tak ngomongi kok ya. Renovasi, Pak, renovasi dipugar. Ini nih yang namanya mahasiswa berani sama dosen. Kalau berani sana sama preman. Dene wani-wanian. Mbok kowe takon, Pak, nyong nang kene ngapa? Nyong nang kene ngungsi. Kos-kosane nyong direnovasi, malah ngajak gelut. Sebentar, Sang, jangan emosi dulu. Stroke kamu nanti. Ora emosi, Pak. Kok sih marah ke emosi? Ket mau wis ngomong dadar doer orang ngerti-ngerti. Lo gue disit? Kamu pasti tidak pernah mendengarkan Geronimo ya? A Story in the Key of Cool. Ben, ora urus. Sabar dulu. Jangan terburu nafsu. Jangan darah tinggi. Nanti kamu stroke lo. Kalau kamu udah stroke, repot urusannya. Saya ini dokter, praktisi, dosen, dan biker. Kesehatan itu nomor satu, Sang. Tetangga saya itu pernah stroke, mati separuh. Akhirnya dia dikubur separuh. Lah, Pak, aja gawe mumet lah, Pak. Oke, nyong ye ora marah-marah. Nyong nemburi lagi goreng ndok. Mengkon ndoke nyong gosong. Mulane nyong buru-buru. Ket mau kon lunggu susah banget sih. Wis tak tinggal bae lah. Apa? Endokmu gosong. Wah, Sang, itu harus cepet-cepet diamputasi. Pak. Kakean ngomong,
geseng temenan ke pak. Ya udah saya bikin tiga, yang dua buat saya. Wah jalo pokok baik pak, tak panggil singliannya baik ya, nyong tak ngorek disit, tak rambung ke Ram, culak apa? Eh anak tamu eh dari siapa? Buh lah kok beli sik-sik kali singat as nyong lagi goreng dok. Anak pak tanggap kaya nang kana. Sasu-sasu baik kok. Wis ya. Bot, kau dengar? Tadi sang adi ngomong apa begitu? Kerungu neng sangking banternya dari ora kerungu. Bram, ngomong apa dia tadi Bram? Endok. Nah aku mau kerungu neng gosong. Par. Hah? Tanyain sang adi ngomong apa sebenarnya? Orang enak-enak tidur. Hah? Ngat? Ngat? Apa? Kau ini mau ngomong apa? Gosong-gosong malu. Nyong lagi goreng endok. Kayak selak gosong. Ndoke. Iya masa pak tanggap sih gosong. Kayak ngarepan anak pak tanggap. Oh kue goreng kayak ndoke pak tanggap. Ora. Hati-hati gosong lu. Kayak meh gosong kok. Cerewet banget kok lu. Lu tau dikandani malah digosong ke. Kayak ngarepan anak tamu. What? Bar-bar dikasih tahu. Kalau ada tamu, jangan disambing goreng telur, tergosong. Kat, kue ki lo nek dikandani, nek ono tamu, ojo disambing goreng ndok, mengko ndak gosong. Alah, cepong bayi. Lah, toh, ndoknya wuta, cerewet banget sih lo lah. Kayak nengarepan anak patanggap, temoni ngono lah, Jan, goreng maning ge lah. Apa? Doke pak tangga buta. Buh. Kue ki lo mbok sing hati-hati. Pecah lo. Wot. Hah? Telurnya pak tangga pecah. Oh, kayak mau jarin ditibak ke sang hati. Wes gosong, buta. Lalu pak tanggapnya bagaimana? Ya mbok cuk, aku udah ngerti kabare. Mudah-mudahan selamat ya, Pak. Bang, kamu punya nomornya Bulan, gak? Ada? Dikabari. Wah, jangan par, kasian. Enggak, maksudnya sementara nunggu kita cariin dok serep. Siapa tahu Bulan mau. Bagaimana kalau menggunakan endokku dulu begitu? Loh, emang doknya podo? Ya pasti sama Wood. Yang membedakan kan hanya dadal sama ciplok begitu. Ya wes, ganti dokmu cuk. Sebentar. Nih, sama kan? Weh. Ikin doke ket kapan iki? Ini telur puyuh Seiza pilpisan SMP begitu. Wah yo butuk. Butuk itu apa butuk? Butuk itu bosok. Nah, nanti nek di arah diceplok, jeblok malah mambu kabe. Oh seperti ini. Ya pecah. Padahal telur ini adalah telur pemilihan dari si orang Marni begitu. Marni itu siapa cu? Ya kami sempat dekat begitu. Jadi waktu perpisahan, karena kami sadar kami tak akan bertemu kembali begitu, aku memberi dia sebuah boneka. Dan dia memilih telur ini. Dan sekarang telurnya pecah. Jangan-jangan sesuatu terjadi pada Marni. Dan kau punya nomornya Marni? Ya enggak lah, kenal aja enggak. Ini pasti firasat ini. Iya firasat, ndoke bosok gue. Ket kapan? Pilpisan SMP. Masya Allah cuk, itu sudah matang apa belum? Belum Wot, karena waktu itu kami janji akan mengiraminya sampai menitas. Ini sebagai tanda kalau nanti telur ini menitas akan menjadi buah hati kami begitu. Oh. Puyuh cinta. Oh alah, kenang-kenangan ndok gemak. Nat! Sadi! Ada tamu, cuk. Kalian dengar itu? Nat! Kalian dengar? Dengar? Kerungu. Itu pasti Marni. Nat! Where are you? Kau ada tamu, cuk. Beda, aus. Eh, vindoknya diguang. Di sini saja, Wot. Wong wis pecah, cuk, mambu. Ah, kowe iki, Jan. Ya ditutup. Cuk, disingkirke to iki mambu banget. Wong ndok butuk kok disimpen lho. Ih. Eh.
Kok malah diselake kono iki lho? Kok masa dimasukin lemari sih? Cuk, apa sih bener? Bau, Cuk. Ya, nanti aku urus. Weh, kan ditutup lemarinya. Ya bajumu nanti bau semua. Kena ada plastiknya, Bra. Lah, Bram kandanono kancamu iki lho, kemproe nemen. Cuk. Ya? Itu udah pecah. Udah mencair tuh isinya keluar semua. Nanti kalau plastiknya bocor, bau semua baju kamu. Bentar. Malah dikasih sedotan. Karuan yang dok asin ngono. Itu sedotannya buat apa? Ya kan disedot, Bram. Jadi aku seperti menyedot puyuh cinta dari Marni begitu. Kok kenapa masuk angin? Kok ini jangan keperobak? Kau mau nih? Mau. Cok. Astaga, doknya butuh. Dok gemak butuh. Kayak sedotan, masya Allah. Jajal nek wani kue ombenan. Ini kan memang puyuh-puyuh cinta begitu. Puyuh-puyuh cinta. Ini. Kok tai banget rasanya? Gak ada nih yo. Ini Bram buat kos aja Bram. Enggak mau. Parwoto aja. What? Oh, ora. Campur madu, Par. Buat obat kuat, Par. Obat kuat apa? Murus, hoa. Ora. Kok enggak dibikin setengah mateng? Kui setengah mati kui. Iki lo kemprahi. Wah, sudah tak enak, pliket pula. Ngat. Assalamualaikum, yuhu. Ah, cuk, dikasih Pak Tanggap aja. Loh, Pak Tanggap? Nah, ini dia. Ada satu penampakan. Halo. Salam Brotherhood. Salam Brotherhood. Aduh. Pak Tanggap, ya? Suka dengan telur puyuh tidak? Alhamdulillah tidak. Padahal, Pak, telur puyuh itu sangat enak, Pak. Apanya? Bagian apanya dan bagaimananya? Nih. Apaan ini? Ini telur puyuh, Pak. Bapak mau tidak? Ini bukan telur puyuh. Ini kok baunya kayak mayat. Ini tuh adalah telur puyuh cinta begitu. Kalau bau mayat berarti sudah mati. Iya, seharusnya seperti itu. Karena ini baunya seperti bau bangkai. Kok Pak Tengah bisa hafal sekali? Pak Tengah sudah pernah mati. Ini bau bangkainya gak cuma dari plastikmu, Cuk. Tapi ternyata dari mulutmu juga. Coba aku buang ya, Pak, plastiknya. Ya. Hah? Ampun Tuhan, kamu belum sikatan ya. Kamu habis makan itu tadi yang di plastik? Mencicip saja, Pak. Tanggap mau, aku ambilkan lagi. Pak Tanggap, dalam rangka apa di sini? Sebentar, saya cari nafas dulu ya. Itu... Saya lagi nyari Pak Kos. Di mana? Saya mau ngajak touring. Sebentar, Pak. Bapak kan seorang dosen, dokter begitu. Kenapa sukanya touring? Touring itu bikin seger, Nak Ijo. Bikin orang jadi semangat lagi kerja. Kalau misalnya kita sudah masuk kerja, habis touring, capek, tidur, besoknya seger lagi. Apalagi kalau misalnya besok tuh harus operasi atau tiba-tiba harus mengotopsi. Hah? Otopsi? Bapak iya. Juga melakukan otopsi? Ini saya tadi barusan selesai mengotopsi. Nih, tangan saya masih bau darah. Mana? Iya kan, bener kan? Udah, kok seneng kan nyium tangan saya? Di bawah suasana, Pak. Cuk! Nah, itu dia ada satu suara lagi. Bram, Pak Tanggap, Bram! Hah? Pak Tanggap! Waduh, sembunyi, Cuk! Ya, aku di depannya, Bram. Ayo, kamu mau lari kemana, Bram? Sini, kamu. Lu ada Pak Tanggap? Pak, ini Bram. Bram, ini Pak Tanggap. Oh, halo, Pak. Halo, salam Brotherhood. Salam Brotherhood. Kerja di mana, Pak? Saya ini dokter, dosen, praktisi, sekaligus biker. Saya ngajar di U... Oh, kenapa kamu nanya? Kamu kan mahasiswa saya. Ini saya gak dikasih duduk ini. Duduk Pak. Sepertinya saya masih kerasa kurang satu orang ini. Oh, Pak Kos. Pak Kos tuh lagi ini Pak. Lagi ke bengkel. Saya kesini memang nyari Pak Kos. Mau ngajak touring. Dia lagi ke bengkel Pak. Nyiapin Vespa. Wah, dimodif Pak. Dimodif apa lagi? Kemarin nyoba dipasangin nos. Wah, kalah punya saya.
Loh, punya bapak juga Vespa? Enggak sih, sebetulnya saya enggak pakai nos. Cuman kemarin habis modif Vespa saya ganti jadi double cardan. Wah, off-road ya, Pak? Iya. Wah, custom sekali. Itu yang kayak yang sekarang-sekarang lagi hits itu 4WD. Cuk, panggilin Parwoto, Cuk. Nah, itu dia. Tadi maksud saya Parwoto, mana dia? Oh, Bapak juga kenal Parwoto? Kan dia juga mahasiswa saya. Sebenarnya, Pak. What? What? Eh, Bang Wot. Ngapa? Di depan ada dosen kita. Yo, kita ditemani. Loh, sudah aku temani. Terus? Dia sedang mencari kau. Loh, ngapa? Ayo. Eh, ngapa? Entahlah. Aku ora terlibat kasus toh. Entahlah, Wot. Kau baik-baik saja di kampus. Ape? Kok pernah ada masalah dengan dosen begitu? Belum. Kok pernah ada masalah dengan himpunan mahasiswa? Enggak. Dengan anak-anak UKM? Enggak. Menua? Sepertinya enggak. Sama anak-anak Mapala? Apalagi sama anak-anak Mapala. Kita ciis. Par. Iya, Bram. Cariin Pak Tanggap. Itu Pak Tanggap yang mencari kau. Ya. Pak Tanggap. Ini nah, Parwoto. Ini dia Parwoto. Parwoto? Brotherhood Parwoto. Brotherhood, Pak. Ada apa, Pak? Gimana? Silvi Darmo sehat? Oh, sehat. Udah punya momongan? Sudah, Pak. Berapa? Banyak. Mana? Sudah saya jual, Pak. Wah, kamu nih keturunan kok dijual. Loh, Bapak dari mana? Kok nyariin saya? Wah, saya tuh gak nyariin kalian semua sebetulnya. Saya nyari Pak Kos. Oh. Mau ngajak touring besok. Tapi, karena Pak Kos katanya Bram lagi ke bengkel ya, Bram ya? Iya. Dari jam berapa tadi? Wah, dari jam 5, Pak. Ya udah. Makanya tadi ketemu Sang Adi. Ya udah, saya nunggu di sini aja ya. Nunggu Pak Kos. Saya suntuk ya, tadi habis otopsi. Bapak otopsi? Iya. Mayat, Pak. Iya. Wah, otopsi yang... yang meneliti mayat-mayat bedah-bedah gitu, Pak. Iya, Bapak. Iya. Bapak bisa? Bisa, kan saya dokter. Enggak takut, Pak. Kenapa harus takut? Kan udah mati. Pak, kan lebih nyeremin kalau udah mati, Pak, daripada masih hidup. Iya. Iya sih sebetulnya, tapi kan kalau sudah terbiasa ya enggak apa-apa. Tapi ini dulu saya punya kejadian. Bapak sini. Ini seru nih. Lalu dulu, Pak. Belum. Itu dibedah ya, Pak ya? Iya, tergantung. Mayatnya seperti apa? Jadi kan yang namanya otopsi kan kalau misalnya udah mati itu baru terus diotopsi. Nah, biasanya kan untuk mencari sebab musabab kenapa si mayat ini mati. Itu. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang gak enak dilihat. Cuk, kue kaget lah. Excited begitu. Excited. Kue kaget. Cucu excited. Kadang pernah nemuin yang kepala sama kakinya itu kepisah. Baru Woto sih. Itu kepala sama kakinya misal loh. Serem. Ya tapi kan respon kau mengagetkanku. Seremnya di mana, Pan? Ya serem lah. Coba kepala kamu sama kaki. Gak bisa, ayo. Aneh gak, Par? Gua apa tanggap mempermainkan? Bercanda dulu dong. Tapi, kalau misalnya itu, sebetulnya yang ditakutin itu bukan pas mayatnya, bukan pas otopsi. Tapi, yang ditakutin itu setelah autopsi. Biasanya nih, yang namanya mayat. Pak, tunggu pak. Parwoto. Tunggu aku. Bentar, Pak. Biar kamu nggak takut panggil Sang Adi, Pak. Ngat. Ayo, cepat. Bagaimana, Pak? Ceritanya, Pak. Sebentar. Bilangin Sang Adi. Telur saya jangan lupa. Telurnya, Pak Tangga dibawain sekalian, Ngat. Apa, Bram? Sini. Moko diset lagi ngumbang-ngumbangin piring. Udah sini dulu cerita-cerita. Penting. Anak apa sih? Cepat! Cerita mayat nih, cerita mayat. Sang Adi, jangan lupa telur saya! Nggak, sini. Aduh, duduk sini. Duduk. Beranian kamu. Kayak digira-gira anak apa sih? Sini. Lalu, Pak. Cerita horor, ingat. Apa? Cerita horor.
cerita horor. Udah duduk sini dengerin. Horor lah. Anu, kompornya urung direziki. Mau apa ya? Udah kompor tuh gampang, ini dulu cerita. Anu, belum lantainya reget. Biarin. Mau endoke utah. Biarin, udah kamu duduk sini. Kerannya urung ditutup. Udah biarin, banjir sekalian gak apa-apa. Duduk sini, Ed. Aduh. Ayo pak, terusin pak. Biasanya nih, kalau misalnya saya habis autopsi mayat, perasaannya tuh kalau habis pulang otopsi tuh, di belakang saya tuh kayak ada yang godeli. Kadang-kadang tuh ada yang godeli, ada yang kayak ngikutin gitu. Sekarang pak? Dari tadi nih. Ada? Udah iya. Waduh. Saya gak merasa sengkering-sengkeringin loh pas di belakang leher ini. Ki pada ngomongnya apa sih ya? Tembok Pak Tangga ngene dewean. Udah diem dulu kan, ini saya lagi cerita. Lalu, ini excited sekali nih. Yo, gue excited nih ngora ngidek sikil kowe. Lalu Pak. Kalau otopsi kan kadang-kadang gak lihat waktu ya. Bisa siang, bisa sore. Bapak pernah otopsi malam begitu? Pernah juga, kalau misalnya itu diburu-buru untuk penelitian. Malam Jumat? Wah, itu dia. Ini dia pas nih. Jam 9? Malam Jumat nih. Bapak pernah? Jam 9. Waktu itu saya harus di rumah sakit yang ada di pelosok. Itu malam Jumat, Pak? Ya kayak gini ini, malam Jumat. Pokoknya waktu itu saya berangkat dari rumah itu sore. Sampai di rumah sakit itu udah malam jam-jam 8 menuju ke 9 gitu. Akhirnya itu kepala, gak kelihatan. Pak, analiannya ora, Pak? Ada, gak cuman satu. Ora pak, cerita sing liane bae pak. Ora usah korban-korbanan pak. Apa kayak gue pak, sing kepenak-kepenak pak. Pertama kali saya lihat mukanya itu, gak kelihatan. Ketutupan. Kan masih ada selimutnya itu. Cuk, sikilku ra diidek. Sikilku rapat. Ikin loh. Ini kan cuma gemes buat Ram. Gemes apa? Ram, nyong tak izin ya. Kebelet nguyu. Gak usah, nguyunya nanti aja, duduk sini. Ginjel, Bram, ginjel. Besok aku beliin ginjel baru, udah kamu sini aja dulu. Aduh. Itu juga masalahnya di ginjal. Itu ginjalnya saya keluarin. Pak, disudet pak. Iya. Aduh. Cuk. Ternyata ginjalnya sehat. Aduh. Terus. Ya udah, akhirnya. Dipulangin lagi, Pak. Pulangin lagi. Walah ngilu gue, Pak. Ngilu, yakin gue mesti ngilu. Ginjalnya wis dicopot di lebok namaning. Terus saya naik. Habis dari ginjal saya cek jantungnya. Jantungnya dicopot, Pak? Enggak, cuman saya cek normal atau enggak. Itu taunya normal apa enggak gimana, Pak? Berdetak. Lu kan mati, Pak. Oh iya ya. Terus itu jantungnya siapa saya periksa ya? Aduh. Pak Tangkap jahat. Kenapa? Kan kasihan. Apanya yang kasihan? Ginjal di utak-utik. Jantung di utak-utik. Aduh. Itulah gunanya saya sebagai dokter. Jahat. Sudah, Icu, diam dulu. Iki sikilku ra dipidek. Gemes. Lontong lho. Nah, akhirnya setelah selesai otopsi itu saya pulang. Dan baru sadar kalau itu udah jam 12 malam. Nyong wis ngilu banget ya, Bram. Lalu, Pak. Sudah pernah ke rumah sakit yang di sebelah barat sana itu, yang jauh itu? Yang lapangan lurus itu? Iya. Yang kecil, agak seperti tidak terurus. Kalau malam tidak kelihatan seperti rumah sakit. Yang lewat galengan sawah itu? Benar. Di situ, malam-malam jam 12 malam. Saya jalan sendiri dari ruang otopsi ke kamar mandi. Melewati kamar jenazah. Sendirian. Waduh, wis ngomongin jenazah kie. Wis lah. Itu saya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, dari ruang autopsi, mulai kecium aroma-aroma ubi bakar. Thank you.
ngisi disit ya. Ket mau kemana sih Ket? Ket mau wis ngenteni film. Film apa? Sinetronnya lagi apik-apik. Udah gak usah. Udah duduk sini. Nanggung udah 2 seru nih. Nah. Besok lihat nah, 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 nah. Shhh, baunya seperti ini. Lebih bakar. Shhh, nih, bau nih kan. Parah kecium gak? Kamu orang Jawa toh? Saya kecium pak. Oh ini bau banget nih. Baunya gak enak banget sih. Nah, ini member-member bacin ya. Oh, kamu bau gak Cuk? Maaf teman-teman, aku kintut. Tapi baunya seperti ini. Hah? Berarti gue harap mati culo. Hah? Mati gara-gara makan telur busuk tadi kali. Wah, wis mambu batang. Ciri-ciri gue lah. Tentang tadi cuma icip-icip saja. Anginnya. Nah. Ini anginnya mulai dingin dong. Itu belum sampai parkiran. Saya baru jalan menuju ke parkiran dari ruang autopsi yang melewati kamar jenazah. Kok dilalahnya lampunya itu mapet? Suara angin, bau ubi bakar, dan mati lampu. Waktu saya mau ambil Vespa, persis di sebelah kanan belakang saya. Ah, apa itu sih? Lah kuen yang sebelah belakangku kok. Itu terdengar suara. Alah gojek lapala mesti lah. Wis bae ya, bubar bae ya. Wis bengi ya. Nanggung. Lagi seru-serunya nih, Ngat. Terus gimana, Pak? Suara kemeresek. Oh, seperti ada yang bergerak di belakang saya. Sate 200 tusuk makan di sini. Waktu itu saya tidak berani untuk nengok ke belakang. Dengan suasana seperti ini, bau yang seperti tadi, angin yang dingin kayak gini. Itu Bapak ngapain? Loh, saya ini kan dokter, dosen, praktisi, dan biker. Itu tugas saya. Ini lanjut gak nih? Lanjut. Iya, lanjut. Oh, gak usah pak. Lanjut. Pak Tanggap, orang di kuliti karo kubulan. Wis bengi lo. Ora. Nah, tiba-tiba Vespa saya tuh gak bisa di starter. Mogok pak? Enggak. Lupa nyervis? Enggak, baru di servis. Habis bensin? Baru diisi. Businya mati kali. Belum berpanjangan STNK? Enggak. Spionnya miring kali pak? Bukan. Mungkin STNK-nya basah pak. Joknya suek. Anu kuncinya gigal pak. Vespa saya itu kan gak pakai kunci. Vespa saya itu pakai koin. Nah, kalian bisa ngerasain kan? Suasananya sepi. Gak ada siapa-siapa. Gelap. Di parkiran rumah sakit sendirian, di belakang kamu ada yang kemeresek, keresek-keresek gitu, gerak-gerak gitu, kayak ada yang jawil. Kalian juga bisa ngerasain sendiri kan, kalau misalnya kalian lagi sendiri di kamar, mati lampu, seperti di atas lemari itu ada yang lihat, ada yang memperhatikan kamu. Ya kayak gitu rasanya. Saya tuh sampai keringat dingin. Waktu itu saya takut. Takut pak. Kalau takut mending pulang aja pak. Gak baik loh bapak tuh udah tua. Fokus pak. Bapak kan kesitu mau otopsi tadi. Apalagi kan bapak kerjaannya banyak. Kalau pergi-pergi itu yang penting-penting aja pak. Terus langsung pulang. Jangan sering mampir-mampir. Kasihan anak istri di rumah pak. Pasti khawatir nungguin bapak di rumah. Ingat tuh pak, bapak kan dokter, suami. Ya kan? Mau jadi apa besok anak istrinya? Ayo, kalau misalnya bapak pergi-pergi terus gak diurusin. Bapak itu jadi contoh loh buat kami pak. Kita mahasiswa, bapak dosennya. Harusnya kasih contoh yang baik pak. Jangan malah pergi malam-malam, gak pulang. Kelayapan di parkiran. Malah begadang. Coba kalau ada gunanya. Coba kalau bapak pergi-pergi terus gitu, anak istrinya di rumah ternyata kesusahan makan, terus sakit,
terus meninggal. Gimana dong? Bapak kan sebatang kara, Pak. Sudah, marahnya. Jadi begini, saya itu kan dokter, dosen, praktisi, biker. Dan itu posisinya adalah saya setelah otopsi. Saya mau pulang, pulang kerja, bukan begadang. Oh, terus-terus, Pak. Nah, akhirnya karena Vespanya gak mau nyala, kondisi lagi di parkiran sendirian, gak ada lampu, anginnya sembribit, ada suara-suara aneh di belakang saya. Vespanya saya tuntun. Saya nuntun itu pun harus ngelewatin jurang, 5 kuburan, nyebrang kali, 2 mall, 3 jembatan layang sama 1 bandara. Kok memutar, Pak? Kan jiwa touring. Saya ingetin lagi, saya ini gak cuma dokter, tapi juga dosen, praktisi, dan biker. Totalitas. Terus, Pak, kok arah Bali apa patroli sih, Pak? Shh, sangat dia, dengarkan dulu. Ada kali Bali, yung, dataan muter-muter. Bani, baru ketemu mayat, maning. Nah, saya ingat, abis ngelewati bandara yang udah sepi, gak ada flight, gak ada penerbangan, kosong. Tiba-tiba ada suara seperti sangat dia. Kayak apa, Pak? Persis suaranya seperti ini. Mukanya rata. Alalalala. Kayak jenenge pesek, Pak. Nyoblet nguyu ket mau wis ditong jam tulak. Kancani aku yo yo. Jangan nanti. Kok minta ditemenin sih? Ah, kencing sendiri. Kya wis abot banget awakku. Brem, rong jam ngempet nguyu. Ya kencing sendiri. Dipapah. Ayolah. Par temenin par. Hah? Kok aku? Wat? Ayolah, Wot. Ngopo? Mapa? Mapa? Ke wis full banget ge airnya ge. Aku gelem ngancani neng kowe mlaku dhewe. Heh, hati-hati lo ngat. Biasanya di kamar mandi itu juga banyak. Lah ngomong bae kok, Pak, Pak. Iya saiki yo ngat. Lah ora salah. Loh, piye to? Jare beli nguyu. Ora dadi wis nguap. Takut ya ngat. Ora. Ayo. Airnya wis dadi daging wis lah. Ora salah. Engkene bae ora apa-apa. Awas weh nganti ngompol. Iya, iya. Itu pun akhirnya sampai di rumah saya setelah perjalanan panjang touring saya nuntun Vespa. Vespa saya nyala sendiri. Hah? 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 Aduh. Udah sampai rumah saya capek, pengen tidur rencananya. Tapi tiba-tiba saya kebayang. Kebayang yang tadi di rumah sakit sampai Vespa saya itu tidak mau nyala. Bukankah itu merupakan sebuah tanda begitu, Pak? Bapak merasa tidak? Setelah Bapak mengotopsi, lalu tiba-tiba lampu mati, Vespa mati, itu kan tanda, Pak, bahwa Bapak sebentar lagi mati. Enak aja. Kok yang dipukul aku, Pak? Oh, salah ya, maaf. Waduh. Jadi pas waktu mau tidur saya jadi kepikiran itu. Padahal istri saya di samping. Saya pegang enggak gerak. Hah, saya kirain istri saya ternyata guling. Pokoknya malam itu susah banget saya tidur. Kepikiran banget. Malam Jumat ada kejadian seperti itu. Sendirian, mati lampu, motornya mogok. Sampai di rumah istri saya udah tidur sendirian. Nah, pokoknya malam ini yang tidur sendirian, hati-hati. Oh, Sang Adi. Wah, kan kita tidur bertiga ya, cuy, ya, Par? Betul. Kamu kan tidur sendiri. Aceh gue, brom lah. Gak muat kasurku, Ngat. Kamu iya. Tidur di kamarnya Parwoto atau di kamarnya Dicu aja? Nyong nang lemah ora apa-apa, Brem. Nah, masalahnya di kamarku enggak ada lemah. Adanya lantai semua. Iya, nang lantai maksudnya, ora apa-apa. Kok di kamarku saja, Ngat? Kan di kamarnya Parwoto ada Darmo sama Silvi. Di kamarnya Brem sudah penuh kami bertiga. Kamarku saja. Ora lah. Kebersamaan aja. Ya, gitu pokoknya ceritanya.
Nyeremin. Ayo Pak, cerita lagi Pak, cerita lagi Pak. Wah, saya besok ada ngajar pagi. Ket mau Pak ngomong kayak gue kan tadi. Wis rampung. Kan tamu ngat, enggak boleh diusir ngat. Ora apa-apa, Bro. Ngesuk ya ketemu nang kampus ya, Pak. Ya, besok aja kita ngobrol lagi. Saya pulang dulu. Salam buat Pak Kos. Salam Brotherhood ya. Saya udah ngantuk banget ini. Ya, ya Pak. Ini telurnya kali bawa, Pak. Udah digorengin sama Adi loh, Pak. Itu bukan telur saya. Oh, beda ya. Udah ya, pulang dulu. Ya. Salam Brotherhood. Brotherhood. Ya, Brotherhood, Pak. Turun yuk. Oh, besok aku ada kuliah pagi juga. Cuk, sak kelas sama Edwi. Ayo cuk, tidur cuk. Loh. Eh. Apa? Dengeng pada turu kabeh. Eh, kono turu gunanku. Tempatku saja. Aduh. Enggak, Pak kamar Parwoto aja tuh. Anu, Kebram. Nyong ngelalen. Nyong ngarep takon-takon ngarep tugas. Wah, besok aja ngat. Udah ngantuk. Kulit isi ngesuk. Nat, kalau kau akan memilih, ini misalnya ya, kau akan memilih tidur di kamarku atau kamarnya Parwoto? Parwoto pae. Ah, ya udah, ya ora, bareng-bareng maksudnya. Ya, jaga ya gue lah, Bro. Kan pilihannya cuma dua tadi. Kan wis gede. Ih. Apa? Monggo kasurmu tak kompoli lho. Ya ora apa-apa diompoli wae. Makane ngancani nyong yuk. Udah mending diompolin aja, Par, daripada suruh bareng. Ono Dharma karo Silvi kok biasa ngompol. Ah, ayo ini wis turu kae. Ora kae lho, cek dolanan PS kae lho. Hey, what? Yo.
Aduh. Sampai bertemu besok pagi. Kita temenan tidur, Gat. Aduh. Eh. Kita temenan dhewekan, Nyong. Gat, Gat. Nah, gini. Ora, aja lali mengko gaweke Silvi susu ya. Wah. Nek arep turu. Wis lah karo kowe bae lah yo. Mengko ndak rewel lah wis kono. Eh, Nyong ora ngerti takarane. Wis ana takarane. Lek diare kapri wae. Dari ngesok ketok kuwi. Ah, yo mot karo Nyong bae yo. Yo wis kono. Karo to. Yo. Bar. Ya. Tadi gak kebagian selimut lo. Ya. Alah kecem banget sih. Bram, AC-nya dimatiin, Bram. Dingin. Gak usah dimatiin, kecilin aja ya. Wah, Nyong dewekan temenan ye. Waduh. Kayak tanggap, Jen. Anak-anak, baik. Kayak malam Jumat. Ngomongi demit. Hah, wisah. Dikawet turu bae lah. Apa? Kok kepikiran tidak? Tadi Pak Tanggap ceritanya itu sangat-sangat mencikam begitu. Ya kepikiran sih. Eh, sepi lo. Eh, tapi ini malah pada ngobrol tidur sih. Bram. Sepi lo, Bram. Kok bisa membayangkan menjadi posisinya Pak Tanggap tidak? Bisa. Kau wedi? Enggak. Kan itu kan otopsi. Kan bedah. Itu lampunya mati. Kan bedah. Ya kan emang udah kerjaannya, Par. Bedah-bedah gitu. Coba. Cuk. Geser, cuk. Ini. Bentar. Kalau misalnya ini ginjal kau ini dibedah nih. Ah. Nih. Ah. Iki lu. Kan coba. Bagaimana ya kalau misalnya ini bagaimana kalau misalnya Pak Tanggap kenal? Gigi keri. Maksudnya kalau misalnya dia kenal orang jadi dia serem neng keri gitu tanganku. Ngapa udah kau tangguh? Coba kau mudah-mudah mati. Mo. Cok, jangan mainan garpu gitu nanti kalau ketusuk beneran lo. Hah, kan mencoba menjadi Pak Tanggap. Iya nggak pakai garpu. Itu lo tuh, pakai cutter tuh. Ingin jika aku menjadi apa? Pak Tanggap itu kok tidak takut ya? Ah, iki garpune singkir ke. Kok takut buat? Wedilah. Otopsi, mayat, dibedah-bedah, sikil karo sirah misah, rambayang ke, Bali dewe, nek aku mending ora Bali, mending nginep kono. Itu jauh lebih seram, Mut. Bram, kau takut tidak? Enggak. Kok tak takut? Ngapain takut, Cuk? Otopsi, Bram. Ngapain takut, kan udah kerjaannya. Ya, tapi kan tak habis pikir begitu. Mengutak-utik mayat. Nanti kalau jenazahnya adalah kenalannya dia, atau temannya dia, lalu menghantui, merimpeni begitu. Malah lucu, kan? Ini sudah tidak lucu lagi, Bram. Ini masalah serius. Coba, ternyata ada teman kau. Kau otopsi, kau bongkar-bongkar tubuhnya. Ah, iki garpune rasa ditutup meneh. Ya, maksudnya kan ekspresif begitu. Ekspresif, iki lho. Kok tak takut sih, Bram? Karena aku gak punya teman hewan yang mau diotopsi. Loh, kok hewan? Kan Pak Tanggap dokter hewan. Dia pasti ngotopsi hewan lah. Oh iya ya. Ngapain takut? Paling yang diotopsi katak. Ya kan? Yang diotopsi kucing. Emang tadi gak bilang orang gitu ya, Bram? Enggak. Kok aku kepikirannya orang ya? Oh, aku iya. Oh, mau aja dikerjain Pak Tanggap. Itu kan hewan. Gak usah takut. Oh iya ya? Iya, diperimpeni juga paling diperimpeni. Mayat ayam. Oh iya. Hantu kodok. Siluman babi. Tokek gondrong, sapi terbang, gitu-gitu paling. Udah tidur aja ngapain takut? Oh iya. Wut, kamu mau diperimpeni apa? Aku mau diperimpeni ayam binaraga. Kau belum? Kungfu panda. Aku mau babi panggang. Ya udah, ayo tidur. Besok kesiangan loh. Gue lah
Bingung dewekan ye. Malah tambah nih maning. Uwis lah. Arep turu ngesok kuliah pagi. Lagune sing liyane wae lah. Nah, kayak gini bae kepenak. Turu ah. Tapi kok haus lah turu bae lah. Apa kae? Oh, Darmo kerusak rusuk. Apa ini kae? Oh, cincok. Sopo kuwi? Wah, Silvi. Turu. Ah. Turu. Nyong tadi parno kaya kiye ya. Jan. Pak tanggap ki pencorangan banget tuh. Cerita-cerita mayit. Otopsi ginjal didadal doel. Jantung ditemak-temak. Lampu mati. Turu ngat, turu. Iya. Turu. Dan yang patong, mati lampu apa ya? Alah, Chen. Mati lampu gue. Coba gue ya apa gue? Apa ya? Halo? Siapa ya? Darmo? Silvi? Kok apa? Oh, ya wis. Aja berisik lah. Lagi parno. Jalanku ngayu teko. Cai ketok ali watake bingung sajeni rusuh uang punek tenang jadi nyadal mung dewean ratu wes uco uga uga pikiran dee bingung iye arep tolanan ujung ujung kepikir tolanan neng kuburan janji gawe jalan kok karo kanca kancane gawe tolanan sih cari ono seni me mumpung mengkop malam Jumat keliwon saiki podo nyiapke gawe pitakon timbangan diko jalan tunggang godolanan wae terluwe ape alat sing dudut duwe si wure colongan keranjange colongan klambine colongan kabeh ra konangan dolanan calako dolanan calako ojo nganti dos sumo mergo dolanan calako dolanan calako dolanan calako ojo nganti dos sumo mergo dolanan calako dicekel wong loro nek ora kudu ngono yo dimenangin supaya isi salah siji sedelok rumoso wedi nek teko arwahe suwi pancen rodo suwi marai rene mergo kahanan mecek wis jam rolas teng suwara lenteng dolan teng senunggoni lenunggoni dolan teng suwara lenteng wis ora krungu arwah sing ditunjuk ram lebu-lebu suwe tenang tenang jalan kong letakan lahirnya teko tenang kleponan setan jalan kong letak dia bos meski senang sing undang kaki wai gawe pitakonan pengen tenang ake pengasihan supaya cedeng-cedeng kabeh doke tenang komandang wai opo kurang saja nih kita ewes bener corong undangi bola bali ngopo pitakoni lingo piye tetep ramang suli dorang ngerti arwahe tangane buntu dadine sing takon malah do muto jalanku dikuang men arwahe lungo dorang ngiro arwahe isih tetep ono dolanan jalanku dolanan jalanku ojo nganti dos sumo mergo dolanan jalanku dolanan jalanku dolanan jalanku ojo nganti dos sumo mergo dolanan jalanku dosa yang mumet kan
kerjane kesurupan. Saya le tambah mumet di bledek sengkang surupan. Malah oya-oyaan bengi-bengi leguburan pengang. Bengok cerah jelit kawat yang tioyak setan. Kerungu rame-rame ninjaratan bengi-bengi. Wong serondo nenggono bebarengan nilihi. Lala ketapet waro wong peplayon. Gaki tindaki banjur dotakon. Nah gue kenato opo masalah yang sing kesurupan mau terus ditambahin. Kapo kape, dolanan jalan ke malam minggu ije jobe nanggere orang umum. Dolanan jalan kong, dolanan jalan kong. Tojo nganti dos sumbong, mergo dolanan jalan kong. Dolanan jalan kong, dolanan jalan kong. Tojo nganti dos sumbong, mergo dolanan jalan kong. Dolanan jalan kong. Demikianlah. Oh, kita sambung ya. Demikianlah Kancah Muda Kos-kosan Gayam. Habis nangis untuk ketawa. Aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Parwoto Sardi, dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lejah, gesit, irit. Ingat, dengarkan Kos-kosan Gaya. Bukan kos-kosan yang lain. Bukan, bukan.